Hai, apa kabar sahabat Samara? Hari ini saya akan ajak sahabat Samara untuk jalan-jalan ke Curug Cibogo. Selamat pagi. Pagi, selamat. Hari ini kita sekarang ada di jam 8 pagi. Kita masih posisi di camping ground Gayatri. Kami sekarang mau ke Curug Cibogo. Kita hari ini explore ke Curug Cibogo. Sebelumnya kita sudah camping 2 hari, yang pertama di Kampung Ulin dan ini hari kedua kita camping di Gayatri. Dari Gayatri ada curug, nah makanya kita ingin hiking menuju ke sana. Kita explore curugnya. Oke, selamat menikmati perjalanan kita yang seru banget. Dalam perjalanan menuju Curug Cibogo, saya ditemani oleh satu keluarga baru yang kita kenalan di Gayatri. Keluarga ini membawa 2 anaknya yang sangat lucu-lucu. Jadi sepanjang perjalanan seru aja dengar celotehan-celotehan mereka. Yang ini namanya Kakak Akila. Anaknya gaul banget dan cepat akrab. Nah, ini adiknya. Adiknya bernama Safar. Safar ini lucu banget. Dia senang banget melihat pohon pisang dan sukanya makan pisang. Iya, Gayatri. Jadi kita ambil jalannya, rutenya rute off road. Padahal menuju ke curug ini itu perjalanannya lumayan jauh loh, kurang lebih 1 jam. Tapi anak-anak ini sangat menikmati perjalanan menuju curug. Ini jalur off-road ya, menuju ke curug. Jadi kita melewati jalur ini jalur yang pertama. Menelusuri jalur ini, itu selang tiba-tiba disenggol sama Safar, jadi dibenerin oleh ayahnya. Setelah melewati jalan off-road, kita masuk melalui jalan setapak di mana kita bisa melihat pemandangan perkebunan. Di sini banyak banget perkebunan yang terhampar luas. Curug Cibogo itu ibarat surga yang bersembunyi di kawasan puncak di belahan Kota Bogor. Curug Cibogo itu merupakan objek wisata air terjun yang masih sangat asri di balik kemegahan Gunung Pangrango. Wisata air terjun Curug Cibogo ini menyuguhkan keindahan alam di dalamnya. Akses jalannya pun terbilang cukup mudah dan terjangkau. Kita juga bisa lewat kendaraan roda 4 atau roda 2. Tapi saya memilih untuk jalan dari lokasi camping ground karena di sini kita mendapatkan keindahan yang luar biasa melewati kebun-kebun. Tadi yang seperti teman-teman lihat ya. Ada jalur untuk mobil, untuk motor. Daun bawang. Ini perkebunan
daun bawang teman-teman. Mari kita lanjut. Luas banget tuh perkebunannya. Untuk menuju Curug Cibogo dengan menggunakan kendaraan roda 4 atau roda 2, teman-teman bisa langsung menuju ke lokasi dan sampai ke pintu gerbang di loketnya. Untuk rute kendaraan roda 2 atau roda 4, teman-teman tinggal ngecek, klik aja di Google Map Curug Cibogo. Nanti akan diarahkan pas di pintu loketnya. Akhirnya sampai juga di pintu masuk Curug Cibogo. Di sini kita istirahat dulu, lempengin kaki. Lumayan loh perjalanannya 1 jam menuju ke sini. Setelah istirahat, kita bayar tiket. Oh ya teman-teman, disarankan untuk teman-teman bila masuk ke area lokasi wisata, kita minta tiketnya per orang ya. Jangan seperti ini. Saya langsung minta tiketnya per orang karena kita bayar per orang, ATM-nya itu Rp20.000. Dari pintu loketnya kita masih jalan kaki menuju ke curug. Kurang lebih ada sekitar 200 meter ya teman-teman. Kita sudah sampai di air terjun Curug Cibogo. Perjalanan dari Camp Gayatri ke Curug Cibogo, jalannya santai sih ya. Itu kurang lebih 1 jam teman-teman. Tadi dari sana kita berangkat jam 8 pagi, sampai sini jam 9. Kawasan Curug Cibogo ini dikelola oleh sekelompok masyarakat yang peduli lingkungan, yang diberi nama Paguyuban Curug Cibogo, yang mempunyai itikad baik untuk memelihara sumber daya alam dan sekitarnya. Samara. Samara sebelumnya sudah pernah ke Curug Cibogo, cuman kita belum sempat ambil konten. Kita sudah 3 kali nyampe sini dan saatnya sekarang saya ingin ambil konten untuk teman-teman sebagai informasi. Suasana yang seperti inilah yang saya sangat rindukan teman-teman kalau kita ada di rumah. Ini aduh luar biasa deh kalau kita healing jalan jauh sampai ke curugnya, itu puas banget deh. Nah lihat deh curugnya. Menuju ke curugnya itu kita harus melewati bebatuan, dimana kita harus hati-hati ya teman-teman. Tapi pengelola cukup memperhatikan pengunjung dengan menyediakan tiang-tiang penyangga untuk pegangan. Ini juga ada tali untuk kita pegangan menuju ke curug, karena batunya lumayan licin akibat dari percikan-percikan dari curug. Nah itu curugnya, menurut saya ini curug yang saya temuin yang paling tinggi. Di tengah-tengah curug itu ada pertemuan batu, kalau teman-teman berani, teman-teman bisa ambil spot foto di sana.
airnya dingin karena kita adalah pengunjung pertama yang sampai di sini. Jangan lupa like dan subscribe untuk Bunda Bunda Hesti Samara. Oke, Samara. Setelah kurang lebih 2 jam kita mandi dan berenang di sini, kita persiapan untuk pulang. Toilet nih guys, toilet. Ini namanya mata air guys, ini sudut mata air. Oke, terima kasih teman-teman sudah menyaksikan video aku dalam perjalanan Curug Cibogo. Nantikan perjalanan-perjalanan berikutnya ya teman-teman. Salam sehat, salam Samara. Kita sampai ke tenda istirahat tuh.